Salam target bola. Piala AFF usia 23 2023 memasuki babak semifinal. Timnas U23 Indonesia di babak semifinal bertemu tim tuan rumah Thailand. Sedangkan di semifinal lainnya, timnas Malaysia bertemu dengan timnas Vietnam. Di babak semifinal, timnas Thailand berambisi mengalahkan timnas Garuda. Hal ini sebenarnya sudah telah dinanti-nantikan Thailand yang memang ingin bertemu timnas Indonesia untuk membalas dendam kekalahan menyakitkan mereka di partai final SEA Games kemarin. Pelatih Thailand, Isara Sritaro, sangat senang bertemu Indonesia di babak semifinal ini. Isara Sritaro memang sudah menunggu duel melawan timnas Indonesia, termasuk anak asuhnya yang sangat bersemangat menghadapi Indonesia di laga semifinal nanti. Sritaro juga menambahkan partai melawan Indonesia merupakan partai balas dendam. Ia bersama skuadnya, berambisius dan pede, bisa mengalahkan timnas Garuda di partai semifinal nanti. Hal ini berdasarkan persiapan mereka yang hampir satu bulan dan faktor tuan rumah yang menurut Sritaro menguntungkan mereka, termasuk tekad tinggi membalas kekalahan mereka di ajang SEA Games sebelumnya. Sedangkan untuk timnas Indonesia sendiri, pelatih Shin Tae-yong justru terlihat santai menanggapi laga suatu Thailand nanti. Shin Tae-yong sendiri tahu melawan Thailand merupakan laga yang berat, terlebih kekuatan anak asuhnya sekarang yang bukan skuad terbaik. Hal ini bisa kita lihat pemain-pemain baru yang dipanggil ke timnas belum ada satupun yang bermain sesuai ekspektasi kita. Justru penampilan mereka cenderung terbilang sangat kurang maksimal. Walau ada alasan jika baru pertama membela timnas, namun ingat pemain yang dipanggil ke timnas dianggap merupakan pemain terbaik di Indonesia dan layak menggunakan jersey timnas. Seharusnya mereka menunjukkan kualitas permainan terbaik bersama timnas Garuda secara skill individu maupun kerjasama antar pemain. Karena pada dasarnya permainan terbaik timnas maupun mendapatkan hasil positif di setiap laga merupakan harapan kita para pecinta bola di Indonesia. Namun STY menekankan bahwa ia bersama anak asuhnya tetap akan berjuang keras di laga semifinal nanti dengan menampilkan permainan timnas U23 yang lebih baik. Dan peluang kalahkan Thailand tentunya masih terbuka lebar. Nah, kita tunggu saja laga klasik antara timnas Indonesia U23 melawan timnas Thailand U23 yang akan digelar pada Kamis 24 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB. Siapakah pemenangnya pada laga nanti? Timnas Indonesia yang kita cintai atau justru Thailand yang berambisi kalahkan Indonesia yang menjadikan laga ini momen balas dendam mereka? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Oke pecinta bola, fanatik bola dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.